Enggak mau, Pak. Kalau enggak aku pecahkan ini, bilang. Enggak mau, Pak. Jadi, sama-sama. Seratus orang aja aku turunkan tiap hari, gak kerja kalian. Nah, marah-marah, Pak. Pelampuannya sangat isi penuh besar-besar, tau. Maunya dia minta isi penuh. Awak pribumi pula gak dijatah, aduh. Nah. Pribumi dijatah nih, ya. Negara aku dikuras semuanya. Pak, bukan sama saya loh, Pak. Kalau Bapak kau mau tadi bilang kau bosnya, aku bilang mau jumpa ibu Cinanya. Memang Bapak gak ada di dalam, gimana? Kamu berapa kali? Bagaimana, Pak? Saya pernah kerja di sini, Pak. Aku tahu, kerja. Aku sayang sama kalian. Aku bilang, aku sayang sama kalian. Kalian kerja, tapi kalian kena pecat gara-gara aku. Enggak punya barcode, tapi enggak mau geser mobilnya. Susu kali di pertandingan di SPBU. Kami penanggung tadi ini. Ini orangnya ini. Kirim ke Pertamina langsung ini. Pelat 8821XA. Enggak mau geser karena enggak ada barcode. Targetnya kita sebelum tanggal 7, Pak. Sudah. Ini apresiasi masyarakat sudah dapat tadi. Ya, kami sudah mengetahui adanya insiden ataupun kejadian tersebut di salah satu posko helpdesk yang kami sediakan. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami semua, karena sebenarnya apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan sosialisasi program subsidi tepat ini, tentu ini dalam rangka untuk memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pendaftaran kendaraannya untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk itulah kemudian kami membuka kurang lebih 300 posko di seluruh Sumatera Utara untuk membantu masyarakat melakukan registrasi kendaraannya. Jadi masyarakat selain dibantu juga bisa melakukan konsultasi ataupun bertanya tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan registrasi tersebut. Karena pada dasarnya adalah program subsidi tepat ini kami lakukan untuk bisa menjawab tugas yang diberikan oleh pemerintah sehingga BBM bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan meminimalisir atau juga menutup peluang-peluang terjadinya modus-modus penyelewengan BBM bersubsidi ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ayah, itu. Oke, Bang. Itu sih enggak ada di sini. Enggak mau, Pak. Kalau enggak aku pecahkan ini, bilang. Enggak mau, Pak. Jadi, sama-sama. Seratus orang aja kuturunkan tiap hari, gak kerja kalian. Marah-marah, Pak. Pelampuannya sangat isi penuh besar-besar, tau. Maunya dia minta isi penuh. Awak pribumi pula gak dijatah, aduh. Pribumi dijatah nih, ya. Negara aku dikuras semuanya. Pak, bukan sama saya loh, Pak. Kalau Bapak kau mau tahu 35, Pak. Kau tadi bilang kau bosnya, aku bilang mau jumpa ibu Cinanya. Memang Bapak gak ada di dalam, gimana? Enggak pernah berapa kali. Bagaimana, Pak? Saya pernah kerja di sini, Pak. Aku tahu, aku sayang sama kalian. Aku bilang, aku sayang sama kalian. Kalian kerja, tapi kalian kena pecat gara-gara aku. Enggak punya barcode, tapi enggak mau geser mobilnya. Susu kali di pertandingan di SPBU. Kami penanggung tadi ini. Ini orangnya ini.